warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingin bahagia, ke masjidlah. Oh, saya baru kali ini selamat temanya. Ingin bahagia, ke masjidlah. Betul? Tata yang sebelah, betul. Ingin bahagia, lu mau nak masjid, sendal hilang. WC mampet. Tanya bahagia. Sedangkan sampean sopo, sahadah. Sahadah. Orangnya kalau laki-laki, sa'idah. Kalau perempuan, sa'idah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, Sa'adah binti Sa'id. Masya Allah. Sakinah, Pak Ustaz. Sakinah artinya tenang. Orang yang bahagia itu hatinya tenang. Ketenangan itu letaknya di mana? Itu yang jadi masalah. Pedagang, tenangnya waktu barangnya untung, laku, terus tenang. Begitu bangkrut, error, hang, mati. Petani, kebahagiaannya kapan? Ketika padinya menguning, pohon kelapanya panen bertonton. Begitu datang hama wereng, mati. Maka di mana mendatangkan ketenangan? Makin besar kota, metropolitan nomor 2 se-Indonesia, nomor 1 Jakarta, nomor 2 Surabaya. Ini kota besar. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin sulit ketenangan didapatkan, semakin minim orang bahagia, maka datanglah kebahagiaan-kebahagiaan palsu bernama tempat-tempat hiburan. Bila masuk ke sini, Anda akan bahagia. Apa namanya? Lagu pop. Masuk pertama, nyanyi lagu pop. What can I do? Yang nyanyi gak ngerti, yang dengar gak ngerti. Dua-duanya sama-sama kan? Lagu pop gak juga tenang. Lagu metal gak juga tenang. R&B gak juga tenang. Dangdut gak juga tenang. Kanan gak juga tenang. Risau, gelisah, susah. Akhirnya dimakan mil anjing gila. Baru agak tenang. Akhirnya pakai sabu-sabu. Akhirnya pakai narkoba. Akhirnya macam-macam itu semua. Dan ada lagi rumah-rumah ketenangan yang penuh dengan kepalsuan. Bila Anda masuk ke rumah ini, namanya rumah-rumah spiritualitas. Pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air dan kicau burung. Tarik nafas panjang. Tarik. 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 Tahan. Keluar dari bawah. Tidak ada jalan lain mendatangkan ketenangan kecuali ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Soman. Memang betul itu judul pengajian Ustaz Subuh waktu di Al-Falah Surabaya. Kenapa begitu? Saya ini orang yang memang gak pernah merasakan ketenangan. Akhirnya saya pergi ke dokter jiwa psikiater, psikolog. Apa kata psikiater? Bapak sedang mengalami penyakit. Apa namanya? Insomnia. Jam 2 malam saya tetap gak bisa tidur. Kamu rugi, kamu rugi, kamu bangun, kamu bangun, kamu rugi, kamu bangun, kamu rugi, kamu bangun, kamu rugi. Gak bisa tidur sampai subuh, sampai siang. Akhirnya saya pun pergi ke psikiater. Gimana nih psikiater? Tenang, bapak bisa tidur. Ini makan. Akhirnya saya makan, Pak Ustaz. Begitu saya makan, tidur. Habis itu bangun, gak bisa tidur lagi. Awas makul, awas makul, awas makul, awas makul, awas makul. Akhirnya saya makan lagi, tidur lagi. Akhirnya setelah itu muncul penyakit baru. Buah pinggang kena serangan. Karena obat mendatangkan efek samping. Tapi alhamdulillah, akhirnya teman saya ngajak ngaji di Masjid Al-Falah Surabaya. Saya memang betul datang ketenangan Pak Ustaz. Saking tenangnya,
dari awal pengajian saya. Mati rasanya tenang. Masya Allah, Pak Ustaz. Orang kaya pakai mobil mewah harga hampir 1 miliar. Jalannya tol tenang menyenangkan. Harum semerbak, gak bisa tidur karena hati risau gelisah gundah gulana kacau balau. Tapi ada orang yang hatinya tenang, naik angkot gak pakai AC, bisik, bau besi. Turun Pak, sudah sampai terminal. Loh, udah lewat. Kenapa saya gak dibangunkan? Kata kondektur, sebab kami melihat ada ketenangan di hati. Kalau Bapak Ibu melihat orang tenang, ketenangan itu letaknya di mana? Bukan di mata. Ketenangan itu di mana? Bukan di wajah. Walaupun wajahnya penuh dengan ketenangan. Gimana sih wajah yang penuh dengan ketenangan itu? Tenang itu bukan di wajah. Tenang itu di mana? Wallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Bentuk tunggalnya satu siji qal. Tapi kalau dia banyak qulub, dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya menikah itu mendatangkan ketenangan, namanya sakinah. Alhamdulillah Ustaz, sebelum menikah ini saya rasanya bingung, kacau, risau, gundah gulana. Setiap lihat perempuan, ini kayaknya. Apalagi waktu sebelum itu dia nanya, Pak D, ya dari mana saya tahu bahwa itu jodoh saya? Tanda-tandanya apa? Setiap kali kau melihat ada getaran-getaran, itu kan jodoh. Alhamdulillah Pak Ustaz, gimana? Setiap melihat perempuan bergetar semua. Tapi setelah menikah ini saya tidak lagi melihat kesana kemari karena hati sudah tenang. Maka tidak ada ketenangan yang paling menenangkan selain di masjid. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah. Tempat ketenangan itu di mana? Hati, jiwa, jantung manusia. Arafil jasad mudah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, ada segenggam. Idza salahat, kalau dia tenang, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, kalau dia risau, kalau dia gundah gulana, kalau dia kacau, maka yang lain ikut menjadi kacau. Masukkan air panas ke dalam gelas. Sudah. Setelah itu masukkan kopi. Sudah. Masukkan teh gula. Sudah. Habis itu aduk. Kacau balau dia. Coba lihat ke atas cahaya. Tapi begitu tunggu sejenak, dia akan turun ke bawah. Turun. Habis itu rasakan ketenangannya. Tapi ketenangan ini tidak bisa diceritakan. Tenang menurut saya, belum tentu tenang menurut Bapak. Bapak gimana? Tenang Pak. Tenang Pak Ustaz. Apa definisi tenang itu? Saya enggak bergerak. Bukan berat. Itu bukan tenang, menang. Nah, sebab itu tenang itu adalah ketenangan jiwa ketika terjalin connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzi la yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah. Kama salil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kapan orang hidup? Ketika dia makan. Kapan orang hidup? Ketika dia minum. Kapan orang hidup? Ketika dia berjalan. Kapan orang hidup? Ketika dia menerima respon. Menurut ilmu biologi, tapi menurut hadis Nabi, kapan orang itu hidup? Ketika dia connect dengan Allah. Maka tadi di awal kehidupan itu terbuka mata, langsung kita connectkan dengan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makanya banyak juga orang yang ketika selesai pengajian, demikianlah kajian ini kita sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Untuk ibu-ibu yang di luar sana.
saya bingung mereka sholatnya kok di jalan. Kenapa? Ternyata ada jalan di sebelah ditutup. Saya lihat tadi, gimana mereka nanti ngeliat ustadznya? Ternyata di depan mereka sudah dipasang layar. Jadi saya sapa mereka, bu ibu sekalian. Ribut kabar ibu, tapi insya Allah saya minggu sholat semua, sholat subuh ini podo melebu nang surga. Selain mendekatkan diri kepada Allah, begitu masuk ke dalam masjid, ketenangan mulai turun perlahan. Dilangkahkan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan pintu pintu rahmat. Turun rahmat perlahan-lahan. Setelah itu mendengar azan, suara kumandang azan dari masjid Al-Falah, masya Allah, melungkit ke atas. Allahu Akbar, Allah. Beberapa masjid orang tua yang mari. Allah. Luar biasa. Ketika kita tanya, Pak, kok Bapak yang azan? Sebenarnya saya sudah lama mau pensiun, Pak Ustaz. Tapi mau kemana? Kuserahkan tongkat estafet. Ustaz mau buka. Saya pun sibuk juga. Tapi di Masjid Al-Falah, sebelum Ustaz memberikan tausiah, ini anak-anak muda mau deklarasi. Satu, dua, tiga. Saya nanya, kapan selesai? Tidak bangga, anak muda ini luar biasa. Berikut ini penyerahan plakat yang akan diberikan oleh anak-anak muda kepada Tengku Karam Haji Abdul Somad. Saya kembali ke depan. Masya Allah, dekat dengan anak muda dirasanya bangkit muda. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu sholat qabliyah turun lagi ketenangan. Usolli sunnat as-subhi rak'ataini qabliyatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, Allah. Yang usolli bermasalah kan? Yang pakai usolli sah. Saya orang pakai usolli, yo sah kabeh insyaallah. Dan habis itu turun ketenangan. Allah, memang masalah ini besar ya Allah. Aku selama ini dipuji orang, tapi kemudian pujian itu perlahan-perlahan hilang. Maka sebenarnya yang paling layak dipuji hanya engkau. Walhamdulillahi katsiran. Aku selama ini dikatakan orang bersih, steril, tidak ada salah. Tapi sekarang aku disalah-salahkan orang. Tapi sebenarnya yang paling suci tidak salah cuma engkau. Wa subhanallahi bukuratahu wa asila. Aku menghadapkan wajah kepada engkau. Bukan aku hadapkan wajahku kepada raja. Bukan aku hadapkan wajahku kepada orang kaya, bukan kepada penguasa. Wajah wajah dia, lillazi fatara as-samawati wal ardha. Aku condong kepada kebenaran. Subuh ini mestinya aku mau tidur panjang. Ini hari libur, aku mau tidur sampai siang. Tapi aku lawan. Aku lawan kantuk, aku lawan malasku. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku hanya berserah diri pada engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyriki. Aku tidak termasuk orang yang mempersekutukan. Turun ketenangan ke dalam hati. Inna salati salatku, wa nusuki ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati ibnan matiku lillah. Kuserahkan kepada engkau ya Allah. Pantesan dia salatnya lama Pak Ustaz ya, karena dia membaca dengan penuh-penuh. Tapi ada orang yang coba Allah sampean kok cepat sekali, yang penting tenang. Terserah, mau cepat mau pelan. Malah kadang yang pelan malah dia aja. Dia kok lama betul soalnya. Malu baru belajar. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cepat
cepat dengan ngejek yang pelan dengan ngejek yang cepat. Insya Allah saling menasehati. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Saling menasehati dalam kebenaran. Tur. Lalu kemudian mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu. Dengar. Wa ansitu. Ya. La'allakum turhamun. Ketenangan dalam hati masuknya dari telinga karena mendengarkan bacaan imam. Saat doa khatam Quran kita mohon ampun, ampunkan kami ya Allah. Ketika membaca ayat azab kami tidak sedih, ketika membaca ayat rahmat kami tidak minta ampunan. Ampunkan sikap salah kami ya Allah. Tapi subuh ini ayat yang panjang dan kita diingatkan tentang itu semua. Tapi hati yang sedih perlahan-lahan hilang karena ditutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang bahagia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau ke hadirat Allah. Ini bukan negerimu, Abu Sawad. Kau datang ke Surabaya hanya sebentar saja. Sampai kapan? Sampai besok sore. Setelah itu akan pulang ke negeri asalmu. Kemana? Riau, Pulau Sumatera. Terbang dari airport Juanda. Nanti saya di mana? Di petrokimia. Di masjid apa di Tanah Abang? Stadion sepak bola. Nanti malam di mana? Di hotel tidur. Besok pagi ke mana? Nanti. Besoknya lagi ke mana? Pesantren Sidogiri. Selesai itu ke mana? Saya begitu ingin ke mana? Ke mana? Ke mana? Ke mana? Ke mana? Ke mana? Sampai pada akhirnya selesai. Setelah selesai, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kau mesti kembali ke negeri asalmu. Dan saat itu hati pun tenang. Irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa dalam keadaan ridha dan Allah pun meridhaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Allahu akbar. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jamaah menetes air mata. Kenapa kamu menangis? Rasanya saya tak layak masuk surga, Pak Ustaz. Doakan saya, Pak Ustaz. Nanti kalau Ustaz masuk surga enggak melihat saya, cari saya, Pak Ustaz. Pede sekali kamu masuk neraka. Jangan-jangan ketika di surga aku mencari, mana jamaah kemarin ya Allah? Malaikat, mana jamaah yang kemarin kita cari? Apa kata malaikat? Ya di atas, di VIP. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah nanti masuk surga jannatul firdaus. Betapa indahnya melihat orang-orang yang berada di jannatul firdaus. Kami dari bawah ini melihat dari atas. Oh, enaknya kalau masuk surga. Seperti dalam akuarium. Insyaallah. Orang yang dalam surga pun melihat ke bawah. Mereka juga di dalam surga. Tidak ada caci maki, tidak ada ejek mengejek. Sekarang orang kan kalau melihat, oh, kenapa mereka di atas? Maklum, datang terlambat. Di dunia ini penuh la yasma'una fiha lawa wa la kinnaba. Di surga itu mereka tidak mendengar ada lawa sia-sia, wa la kinnaba. Tidak ada dusta, bohong dan apa-apa yang tidak menyenangkan hati. Itulah kenikmatan. Apa
apa yang disediakan Allah. Lau yang kamu lama fi antamat subuhi. Andai mereka tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la atau huma afwan, mereka akan datang ke masjid Al-Falah walaupun merangka, lumpuh, sakit, dia akan datang. Stroke, merangka, dia datang. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Pertama, karena memang tidak mau tahu. Pertama, tidak tahu. Orang tidak tahu dikasih tahu. Tapi ada orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu ini susah. Lalu kemudian kita tidak pernah berhenti menyampaikannya. Sampai akhirnya apa balasannya yang disediakan Allah? Anda curi ibadah soleh. Aku sediakan untuk hamba-hamba yang soleh, soleh. Mala a'yunun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kenikmatan, mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Berapa yang hadir subuh ini Pak? Kira-kira 5000 orang Ustaz Soman. Dia ngomong bukan saya, pembawa acara mengatakan subuh ini Ustaz pembimbing pembina kita mengatakan subuh ini 5000 orang. Saya ono saya orang percaya, hitung sendiri. Di bawah alam zikirnya berdiri di pintu. Sisi, doro, lu, apa, lima, enam, pintu, kamu, sama, sepuluh. Hitung semua. Kita tidak perlu menghitung itu, tapi ini perlu untuk membangkitkan semangat. Ambil foto dari atas, ambil dari belakang, ambil dari situ. Tunjukkan kepada mereka yang tidak sholat subuh, ini loh kami tadi sholat subuh berjamaah. Lalu orang itu melihat, wah kayak tenang ya. Iya, wah untung saya gak datang. Sebab kalau saya datang kan yang lain gak kedapatan. Cara pandangnya itu udah error. Mindset, mind otak, setan, otak setan. Bagaimana caranya datang ke masjid yang keluarkan siapa muazin ketika azan dikumandangkan maka bersih kepala-kepala itu dari setan dengan suara Allahu Akbar Allahu Akbar keluar dari semua maka mulut mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam telinga keluar dia dari kepala keluar dia dari hidung keluar dia ketika ayat dimasukkan ke hidung kumur-kumur, istinsyak, istinsyak, keluar dari semuanya, keluar dari celah-celah jari jemari, keluar, masuk ke dalam masjid. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu rahmati dia, Allahumma rahmu rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang dalam masjid itu rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Sampai kapan? Sampai orang yang dalam masjid itu melakukan dua. Iya, yang soleh keluar dari masjid sampai dia pulang berhenti malaikat mendoakan au yahdas atau berhadas maka yang berhadas segera berwudu jangan ditahan jangan gara-gara ustaz ngomong siapa yang wudunya bakal malaikat berhenti mendoakan akhirnya dia tahan sampai biru mukanya pas sudah mau pulang baru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau tenang, datanglah ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah sejak ke masjidnya tenang. Kenapa? Debt collector ngejar-ngejar. Jadi kenapa? Itu motor saya coba Ustaz dengan kleksonnya. Apa bunyi? Dikejar-kejar debt collector. Oh, akhirnya mereka ngejar masuk ke masjid. Debt collector nyari ke mall, nyari ke gedung. Gak ketemu, kenapa debt collector gak ke masjid? Rupanya ketemu sama debt collector syariah. Lari ke masjid, ya sudah duduk. Ha, sampai akhirnya. Baik, dimuliakan Allah. Tidak ada ketenangan selain daripada datang ke masjid. Tidur di rumah, tidak pernah ke masjid, memandang ke atas, stres. Kenapa? Triplek sudah mulai kencang. Waduh, piye iki? Tonggone wis masang sundal lapor. Ini triplek sudah mulai cok.
mandang ke sebelah, yang duduk imut-imut sekarang. Tetangga sudah ganti yang baru. Ibu boleh marah, Ustaz Omar kalau celana yang gini, pulang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan, tetangga yang ganti baru tadi karena yang lama sudah meninggal dunia. Jangan cepat-cepat, ojo kesus. Jangan segera marah, tahanlah tampok. Di mana ketenangan itu datang? Ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Terus datang ke masjid. Pesan saya Ustaz Soman, jangan sampai Ustaz enggak olahraga. Usahakan jalan kaki sehari 30 menit kalau Ustaz mau sehat. Saya khawatir nanti Ustaz drop. Ceramah, tumbang. Adakah kekhawatiran Ustaz Soman kalau ceramah tumbang mati? Tidak. Karena satu Soman mati meninggal dunia akan digantikan remaja-remaja dari Al-Falah. Mereka akan berdiri tegak. Apa yang dikhawatirkan Ustaz Soman? Kami cuma sayang sama Ustaz. Dan kami bukan khawatir Ustaz mati. Kalau mati langsung kami kuburkan. Yang kami khawatirkan setengah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. Itu yang kami khawatirkan Ustaz. Maka Ustaz harus lari satu hari setengah jam. Masya Allah, subhanallah. Berapa menit kamu katakan harus lari satu hari setengah jam? Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Sudah 50 menit jalan kaki, lebih dari setengah jam. Siapa itu? Orang yang dari rumahnya jalan kaki. Alhamdulillah. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena osteoporosis. Nabi sudah mengajarkan jalan kaki itu sejak 14 abad yang lalu, sebelum osteoporosis itu lahir. Nabi sudah mengajarkan jalan kaki, Mas. Makanya jalan kaki lah dari rumah. Tapi jalan kaki yang masuk akal. Masa dari Gresik jalan kaki? Alhamdulillah Ustaz, saya jalan kaki. Lihatlah sehat. Banyak saya lihat musim dingin, cuacanya 9 derajat Celsius, orang Australia jalan kaki. Jalan kaki ini dingin, saya dia pakai jaket, dia pakai celana pendek. Kalau laki-laki gak apa-apa. Perempuan. Untung saya gak lihat. Semua yang disuruh Nabi lakukan. Loh, lalu kami yang naik motor tadi Pak Ustaz, yang naik motor juga dapat pahala. Setiap tetes bensin yang diberikan pahala, insyaallah. Banyak yang bilang amin kan? Yang bilang amin pasti naik motor. Amin, takut dia gak dapat pahala. Saya dengar bacaan, ternyata saya selama ini keliru. Dengar bacaan imam. Selama ini kita menyangka kita di masjid kita sudah mantap betul. Karena apa? Makmumnya cuma istri sama anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata sampai di masjid, saya salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayahnya apa? Waktu mah.
Wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ternyata begitu mendengar amma yatasa'alun. Kita ini bagus gak bagus, mantap gak mantap, panjang gak panjang bacaan, itu tergantung dengan siapa kita membandingkan. Rupanya bacaan kita selama ini gak ada apa-apanya, tapi ibu yang selama ini bermakmum dengan bapak sholat tahajud yang bapak itu ayatnya pendek-pendek, jangan pulang dari sini bapak digutupin kan. Lihat bapak tadi waktu kita sholat subuh di Al-Falah apa rakaat pertama tadi? Ingat diaminkan oleh para malaikat dengan bersolat di masjid. Majelis kaum fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yang sebelumnya kita Allah membaca ayat-ayat Allah. Wayatadarasunahu fi ma bainahum. Mengkaji isinya. Yang dilakukan cuma tiga. Berkumpul di rumah Allah. Membaca kitab suci Allah. Mengkaji isinya. Allah balas dengan empat. Nazalat alaihi musakinah. Diturunkan ketenangan ke dalam hati. Mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Afat bihimul malaika. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ini masjid, ini masjid, ini dikelilingi oleh para malaikat. Amin. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dibanggakan Allah mereka kepada para malaikat. Empat keutamaan. Tahu-tahu Ustaz Somad bilang empat dipotong sama jamaah. Ustaz Somad menganjurkan empat. Jadi fitnah. Makanya kalau orang ke masjid pasti enggak ada fitnah. Nah, lihat Ustaz Somad ini kan. Kamu enggak datang tadi ke Al-Falah. Dia ngomong gini tuh tempat keutamaan orang yang ngaji masjid. Oh itu iya. Makanya ke masjid supaya otak ini enggak macam-macam. Ke masjid. Yang enggak ke masjid pasti tersinggung. Ustaz takut, biar aja, orang tersinggung cepat mati. Seumur-umur gak mau ke masjid. Paling ke masjid waktu mudik pulang Ramadan. Jangan lupa, hari ini sudah tanggal 12 Syaban. Ini 12 Syaban. Tinggal 18-17 hari lagi. Kita akan masuk Ramadan. Orang ramai-ramai nanti ke masjid. Melimpah keluar sampai masjid-masjid itu pakai tenda-tenda ditangkap. Penyewaan tenda yang selama ini tenda untuk pesta nikah walimah mulai pindah ke masjid pada malam 1 sampai 10. Habis itu tenda dibuka. Tapi masjid Al-Falah belum Ramadan nanti sudah begini ramainya, apalagi Ramadan nanti. Ustaz tadi, Ustaz sudah ceramah 40 menit. Tadi saya ceramah pas jam 5, sekarang 5.40. Ustaz tadi ceramah kok enggak ada takbir? Biasa pun ceramah. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu untuk membangkitkan semangat. Di Al-Falah itu apalagi orang dari tadi semangat terus. Saya biasanya takbir itu kalau ada jamaah yang... komando dari saya, begitu melihat ada sebelah langsung, Allahu Akbar. Tidak perlu dari saya, begitu ada sebelah, Allahu Akbar. Cuman kita yang suka Allahu Akbar hati-hati juga, setelah takbirnya jangan ngantuk. Takutnya kita dibalas kawan, Allahu Akbar. Tapi insya Allah walaupun dia balas-balasan, balasannya karena Allah, karena cinta dan sayang. Setelah itu dia tersenyum. Oh, tadi kamu kan iya. Saling berbalas. Allahu Akbar. Bikulli sulama minkum shadaqah. Dengan sholat berjamaah mendatangkan ketenangan. Musafah. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Ini ketua masjid kita Ustaz Somad. Sehat Pak. Ini bagian pendaharanya Ustaz. Alhamdulillah. Ini bagian pemudanya Ustaz. Ya. Ini pembinanya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yang tak yakin bertemu bertatap muka.
kami mau salaman gak bisa, mohon maaf, karena ini untuk menjaga Ustadz ini orangnya kurus. Kalau semua nari khawatirnya copot. Itu maka dijaga, bukan tidak ada niat macam-macam. Makanya selalu menjaga, oh no, jangan ditarik ya, jangan ditarik, jangan. Mereka khawatir. Tapi insya Allah niat kita semua bermusafaha, berjabat tangan sampai. Dengan berjabat tangan itu, melihat mata, melihat wajah, melihat raut mata, melihat tatapan, menentang jendela jiwa. Makanya kita tidak bisa melihat jiwa orang dari gambar, karena beda yang ada di gambar. Kan beda, beda. Di sini kok putih. Safari dakwah. Setahu saya safari itu baju yang di safari. Mestinya tidak safari, koko dakwah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul ketenangan dari mana? Masjid. Ini masjid susah ngurusnya,
Ini masjid sudah bagus, sudah rapi. Kipas anginnya di mana-mana. Kemana menghadap kipas anginnya? Semua-semua bagus. Kipas, kipasnya pun hadir. Ada kipas itu di sana. Macam saya lah tadi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad ngajak orang ke masjid enggak pernah. Ustaz Abdul Somad hanya menceramahi orang yang sudah masuk ke masjid. Setelah mereka masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nun di luar sana ada saudara kita, dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak profesor, dia tidak dari atasan Kairo, dia tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, tapi pahala dia jauh lebih besar dari Abdul Somad. Dia hanya mengetuk pintu rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu ya mas. Ayo belum mau nang masjid. Jangan saya di masjid. Kamu belum lahir, rumah saya sudah di sini. Pernah ke masjid? Belum. Langsung nanya ke pengacara. Assalamualaikum Pak pengacara. Ya, orang yang ngajak-ngajak ke masjid itu bisa kita jerat pasal berapa ini? Besok datang juga lagi. Assalamualaikum Pak. Kamu kan sudah dua hari saya kasih tahu. Jangan ngajak saya. Tapi ini hari ketiga. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Berapa banyak orang ke masjid kata ini yang ngajak, yang dulu dicaci maki, yang disumpah serapah, yang dikatakan aliran sesat. Tapi akhirnya setelah mereka datang ke masjid, wahulah Abdul Somad ceramah dan orang tidak pernah memuji dia. Apa kata orang? Qadi Tabligh Akbar bi Al-Falah, Masya Allah, ramai. Kenapa? Karena ada Abdul Somad yang ceramah. Abdul Somad pun hidupnya berkembang. Sebesar terowongan Mina. Gara-gara saya orang ramai. Nauzubillah, bukan karena engkau Abdul Somad, tapi karena ada orang yang namanya tak dikenal. Tiap hari dia mengajak orang ke masjid, tidak ada yang mengenal dia. Dia tidak masyhur di YouTube, orang tidak mengenalnya di Facebook. Tapi catatan malaikat, tiap hari malaikat habis sholat subuh naik. Apa kata malaikat langit, penjaga langit? Dia namanya kau catat tadi dia. Asar. Malaikat itu terbagi dua. Malaikat yang tadi malam menjaga sampai subuh. Malaikat yang menjaga siang pun ikut bersama sholat subuh berjamaah. Bertemu, berkumpul mereka. Kau lihat hamba Allah yang ini, dia tadi datang subuh. Dan nanti asar kau akan melihat dia lagi. Mereka bercerita. Malaikat membicarakan namanya. Malaikat menyebut-nyebutnya. Malaikat tiap hari mencatatnya. Tapi manusia tak pernah memperdulikannya. Tapi ada orang-orang yang disebut-sebut, ditulis koran, ditulis majalah, ditulis website, tapi malaikat tak pernah mencatat amalnya karena dia ria, karena dia hasad, karena dia sunnah. Doakan Ustaz Abdul Somad selamat dari penyakit penyakit. Saya selalu mendoakan Ustaz. Kamu doakan apa saya? Ya Allah, temukan Ustaz saya. Tambah lagi doa. Ya Allah, selamatkan Ustaz Somad daripada penyakit hati, penyakit ria, penyakit sumah, penyakit ujung, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih besar, merasa sombong, merasa terkabur. Dan yang paling penting, mati dalam keadaan husnul. Matikan Ustaz Somad dalam keadaan husnul khatimah. Yang sekarang. Saya jadwal sampai besok siang. Jam 4 besok baru saya pulang. Doakan aja selesai jam 4 besok. Ada juga yang namikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan kita ini sampai kapan? Kami sedih Ustaz. Nanti Ustaz akan ceramah pulang ke Riau Sumatera, kami di Surabaya. Kita tidak pernah putus kontak karena orang beriman selalu bersama. Almaru ma'aman ahab. Orang beriman akan tetap bersama dengan yang dia cintai sampai di pintu surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Masuklah kalian ke dalam surga. Salamun alaikum
berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuk sampai dalam surga. Apa kata mereka? Ya Allah, mana kawan kami yang dulu sama-sama sholat subuh di Al-Falah? Ya Allah, mana mereka yang sama dengan kami deklarasi anak-anak muda itu kemana ya Allah? Kenapa mereka tak ada sekarang? Kata Allah, kata malaikat, mereka sudah lebih dulu masuk dari kalian. Mereka saling mencari di dunia, mereka saling mencari. Kemana sih anak-anak muda yang sudah deklarasi tadi? Alhamdulillah. Tapi jangan hanya deklarasi. Saya pernah juga ikut ormas, pernah ikut kelompok kajian, pernah anak muda. Ustaz, tolong besok batiknya dijahitnya, dikasih batik 1,5 meter. Jual itu. Habis itu akan datang ketua dari Jakarta, foto bersama di hotel, foto bersama. Setelah itu tidak ada kegiatan. Wal awal wal akhir. Wal pertama dan terakhir. Setelah 5 tahun baru diundang. Apa laporan pertanggungjawaban bendahara? Kegiatannya mana? Kita tidak perlu action, tapi ini juga perlu deklarasi supaya anak-anak muda tahu. Acara subuh ini diliput oleh salah seorang sahabat yang datang jauh dari Sentul Asikra. Bapak ibu tahu, mereka streaming jamaahnya kan? Streamingnya berapa? Banyak yang streaming, kamera rekam. Ada yang streaming, ada yang Instagram, ada yang YouTube. Ini dilihat orang. Maka anak-anak muda pengurus masjid yang selama ini bingung, gimana nih menangani anak-anak muda ini? Gimana ini membuat anak muda supaya rajin ke masjid? Kalian jangan bingung, datang saja studi banding ke Al-Falah Surabaya. Datang, lihat anak-anak muda tadi. Masya Allah. Bulan depan mereka pun datang bertanya ke Pak Ketua. Pak Ketua, mana anak-anak muda yang kemarin acara subuh itu? Kok subuh ini gak ada? Mereka datangnya subuh aja. Loh, subuh mereka gak ke masjid. Subuh mereka sholat di masjid, di kampus masing-masing. Dan mereka menjadi imam di kampus-kampus mereka. Mereka ustadznya? Enggak. Mereka SHP, sarjana agama? Bukan. Mereka SMA? Tidak. Tidak mereka apa? Sarjana teknik sipil. Mereka apa? Teknik industri. Mereka sarjana apa? Sarjana hukum. Mereka apa? Fakultas kedokteran. Tapi mereka bisa menjadi imam untuk dunia dan di akhirat. Mertua mana yang tak senang menerima mereka? Masya Allah. Ustaz, kok cerita mertua? Kalau orang tua senang pada anaknya itu biasa. Dia yang melahirkan, dia yang menyusukan, dia yang kasih makan, dia yang dikolahkan, dia senang, biasa. Tapi ada orang yang luar biasa, gak pernah melahirkannya, gak pernah membesarkannya, gak pernah menyekolahkannya, tiba-tiba langsung mendapatkannya. Siapa yang tak senang? Betul apa betul? Kan banyak yang mau menginginkan kalian. Udah saya iklankan, gak jual laku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, carilah menantu yang ke masjid, carilah menantu yang sholat berjamaah, panjang umur, sehat badan, anak mulai besar, umur 18, 19, 20, 21, 22, 23, sarjana, habis itu dia mulai kerja, 25 mau menikah, akhirnya yang dicari itu apa? Fit and proper test, syarat pertama, menantu adalah remaja masjid. Itu yang dicari. Ini cari mantu yang mobilnya besar, mewah, ternyata rental. Cari menantu yang tegak, gagah, perkasa, rumahnya homo. Cari menantu yang katanya luar biasa, kaya, uangnya banyak, gak berseni, ternyata koruptor. Saya sudah banyak perempuan-perempuan yang cerita ke saya, tidak langsung dikirim WA, berkirim, gak tahu dia dapat nomor saya dari siapa. Ustaz selamat, gimana keadaan kami ini Pak Ustaz? Rumah kami memang mewah, megah, ramiknya mahal. Mobil juga cuma 1, 2, 3. Tapi saya risau karena suami gak sholat. Kamu nikah dari dulu? Iya. Dulu waktu awal nikahnya gak sholat? Enggak juga. Kenapa kamu terima? Saya pun juga gak sholat waktu itu. Tapi akhirnya saya merasa hidup ini hampa. Liburan ke danau sudah, ke luar negeri sudah, tapi jiwanya kering, Ustaz. Akhirnya saya ikuti pengajian, Ustaz. Sering kami berkajian, saya, iya. Kok gak pernah saya lihat wajahnya? Streaming aja, Ustaz. Akhirnya saya ikuti terus. Saya mulai sadar, akhirnya saya tobat, saya mulai baca Quran, saya mulai sholat sunat tobat, saya mulai ngaji. Tapi suami sampai sekarang belum juga
juga Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan suami-suaminya dapat hidayah, insyaallah. Kamu? Saya Pak Ustaz sudah ke masjid, terus istri saya sampai sekarang belum mau juga pakai jilbab Pak Ustaz. Mudah-mudahan dapat hidayah juga istrinya, insyaallah. Kamu? Saya Pak Ustaz sampai sekarang belum beristri Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan dipertemukan Allah. Datang yang satu lagi, saya belum punya anak sampai sekarang Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Insyaallah saya doakan akan punya anak. Istrinya belum jumpa Pak Ustaz. Insyaallah kami doakan semua. Di mana itu? Di masjid. Kenapa selesai acara pengajian selalu masjid ditutup dengan doa? Karena di masjid itu hadir malaikat-malaikat. Mana malaikatnya? Mana? Orang yang nanya malaikat itu perlu ditempeleng. Kalau ada orang nanya, mana malaikat? Tempeleng mana? Sakit. Mana sakitnya? Bisa kau tunjukkan ini sakit mana? Sakit ini merah, itu warnanya merah. Sakit itu letaknya di mana? Belum terasa, belum masa peleng. Radikal mana? Orang cerita tentang tempeleng kok radikal. Radikal itu meledakkan. Baru radikal. Kalau gitu yang main mercos nih ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nanti mulai dari subuh. Ini agak panjang dari subuh. Dari subuh ke subuh. Oh, ini panjang ini. Dari jam berapa? Dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 5 jam. Hati mulai gelisah. Datang lagi ke masjid. Zuhur di Surabaya jam berapa? Jam 11.30. Jam 11.15 mulai mendekat ke masjid. Alhamdulillah, motornya kebetulan motor Sarina. Sehingga begitu jam 12, bawaannya mau ke masjid. Ada juga motor ini modelnya asal nampak karaoke. Ini namanya motor Amaratul Bisu. Tapi kalau ada motor yang mau ke masjid, inilah motor mutmainnah. Jangan dijual. Berapapun orang beli, jangan dijual. Kenapa? Inilah yang membawa ke surga. Allahu Akbar. Betul, Ustaz ceramah cuma satu jam, tidak boleh lebih, tidak kurang. Memang Masjid Al-Falah ini disiplinnya luar biasa. Nanti setelah ini Ustaz jawab pertanyaan, oke. Dan jangan lupa ada ACT, aksi cepat tanggap. Apa ini Pak Ustaz? Ya dana. Tapi nanti sampai masanya kau bayar, oh senangnya punya teman seperti itu.
Tapi jatuh sayangnya cuma ada di sinetron-sinetron. Ustaz, amalan doa apa yang buat orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Yang pertama doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bangun teman. Yang kedua, bacakan Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai Fatah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa in khatimul Quran, kalau mereka mampu mengkhatamkan satu khatam Al-Quran, fa huwa hasanun, baik. Tidak sanggup sekhatam Quran, baca hatinya Quran Yasin. Tidak juga sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Yang ketiga, apalagi sedekah. Ilang, siapkan kok. Sebentar lagi kota Aceh ini keluar. Ya Allah, ini 100.000 aku sedekah untuk almarhumah ibu dan sampai. Saya dapat apa enggak? Kamu dapat 100% almarhumah pun sampai. Kalian di mana? Datang saat ya Rasulullah ummi matas, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atas sabdamu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi tasaddaq, silakan sedekah, pahalanya mengalir. Lalu kemudian, ayo sedekah untuk amal. Apa sedekah yang paling amal? Sabiul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling amal, beri air minum. Kenapa air minum? Karena di zaman Nabi gurun Arab Sahara, susah air. Dan saya baru pertama sampai masjid, sudah diberi air minum. Gak tanggung-tanggung, wedang jahe. Makanya suara gelegar. Karena jahe, jahe merah. Ustaz kau tahu, nampak-nampak aja. Apalagi yang bisa haji. Kemarin dia sudah haji, belum batalkan haji. Lapa ya Allah, Allah syukur rumah. Saya hajikan syukur rumah. Kamu hajikan syukur rumah. Iya, syukur rumah itu siapa? Dulu, saudara. Kamu sudah haji apa belum? Haji dulu dirimu, baru haji. Itu namanya badal haji. Lima, kurban. Nabi berkurban untuk keluarganya. Khadijah sudah meninggal, Nabi kurban. Allahumma azan Muhammad wa ali Muhammad, ini ku potong kambing untuk Muhammad dan untuk keluarga. Pada waktu itu Khadijah sudah meninggal, maka kau sembelihkan kambing untuk orang tua, bagikan daging, bagikan daging kambing itu, bagikan semua bagi miskin. Sekarang banyak juga orang bawa kambing, ini kambing untuk orang tua saya, tolong bapak pengurus masjid antarkan ke rumah. Kakinya, kepalanya, ekornya, khususnya, kulitnya. Nanti kalau ada orang model begini, Pak pengurus masjid kasih tahu sama dia, bawa kambingmu, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Saya seorang yang enggak mengeluarkan, maaf, 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 mengeluarkan nazi. Kalau kental, sperma. Kalau cair, maaf, air seni, air kencing. Antara sperma dan air kencing, nazi. Tidak terlalu kental, tapi bukan air kencing. Bagaimana hukumnya jika dalam sholat masih itu keluar, padahal kita sudah berusaha membersihkannya? Benarkah bisa dihilangkan hanya dengan memercikkan air? Maka sebelum sholat, yakinkan bersih, lalu kemudian batuk mendayung di dalam kamar mandi. Itu kalau ada orang batuk di kamar mandi, itu dia mau menghabiskan semua. Nah, ketika kita mendayung, dia keluar habisnya. Bersih semua, lalu kemudian sholat. Kalau datang was, itu kerja setan. Allahu Akbar. Selesai sholat, dilihat basah. Nah, berarti dia keluar dalam sholat, maka sholatnya batal. Tapi insya Allah ulang lagi. Sholat yang sudah batal diulang. Maka sholat itu ada tiga. Pertama adaan, kedua qadaan, ketiga i'adatan. I'adah mengulang, karena sholat itu batal. Tapi kalau terus menerus, yang biasanya terus menerus itu bukan mazi, namanya sulusul baul. Baul air kencing, sulusul rantai. Sulusul baul air kencing seperti rantai yang tidak putus-putus, karena klepnya rusak. Oleh sebab itu, maka orang yang mengalami ini boleh sholat, tapi wudhunya mesti setelah azan. Kalau sebelum azan dia berwudhu, tidak boleh.
Setelah masuk waktu azan, masuk kamar mandi, bersihkan bersih. Setelah bersih, pakai terserah mau pakai popan atau pampers atau diikat pakai selasipan. Pakai kapas, habis bersolat. Kalau menetes saat sholat, maka maafkan, termaafkan karena darurat tingkat tinggi. Tapi syaratnya mesti setelah azan baru. Ini namanya nanti setelah mau sholat asar begitu. Ikan itu bangkainya pun halal dan binatang buas itu haram. Ikan bangkainya halal, ya ikan mati ya nggak perlu disembelih. Kalau ikan mau disembelih lehernya di mana? Dan binatang buas itu haram, ya binatang buas yang bertaring dan kukunya mencabik-cabik, harimau. Bagaimana hukumnya kalau saya diajak kawan makan sirip ikan hiu? Ikan hiu? Iya juga ya. Ikan hiu itu harimau apa ikan? Ikan hiu itu ikan, bukan macan. Ikan hiu halal, walaupun giginya tajam. Ikan itu semua giginya tajam. Ada ikan yang giginya tumpul. Ikan hiu itu ikan, Mas. Siapa yang mengatakan ikan hiu itu harimau? Kalau giginya tajam, kecuali buaya. Nah, ikan, maka ikan hiu, ikan pari, ikan, pokoknya ikan halal. Bagaimana caranya untuk mempersatukan umat Islam agar tidak bercerai-berai dalam politik dan ekonomi? Gerakan ekonomi belanja ke warung tetangga sebelah. Karena ada yang jual beras, jual ini. Kalau warung-warung besar yang punya satu perusahaan besar, itu orang mau cari kaya. Ini tetangga sebelah mau cari makan. Maka nanti selesai gajian, nih. Tanggal 28, 29, 30, tanggal 1, dapat uang, langsung ke warung tetangga sebelah. Oh, bungkus beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, susu 1 saset. Oh, sedikit betul, tambah lagi, 12, 1 lusin. Bungkus, buat 5 bungkus, 1 ke rumah, yang 4 rumah anak yatim, pakai miskin, petinju. Gerakan belanja ke warung tetangga sebelah. Politik Fauzan. Pilih pemimpin yang peduli kepada Islam. Kalau umat Islam tidak peduli kepada pemimpin Islam, maka umat Islam akan dipimpin oleh politisi yang tak peduli pada Islam. Betul? Makanya gerakan subuh berjamaah ini bukan akhir, tapi titik awal. Kalau sudah subuh berjamaah, bayangkan jamaah kita, anggap saja jamaah kita 1000. 1000 saja. Lalu di kabupaten itu ada 100 masjid. 100 masjid jamaahnya per masjid 1000. 100 kali 1000 sama dengan 100.000. 100.000 itu sudah DPT, Mas. DPT itu apa, Ustaz? Daftar pemilih tetap. Kalau sudah 100.000 jamaah kita bisa menentukan anggota legislatif kita siapa, bupati kita siapa, wali kota kita siapa. Jadi bicara politik di masjid, memang kita tidak ada bicara partai, kita tidak ada ngomong nomor, kita tidak menyebut nama, tapi kita menyajikan visi dan misi. Pilih pemimpin yang peduli pada masjid. Mana bukti orang takut pada masjid? Mana bukti? Mana bukti orang takut sama masjid? Kalau sudah dekat-dekat pilpada, pasti guru-guru ramai-ramai ke masjid, betul kan? Yang dulu tidak pernah ke masjid, yang ke masjidnya cuma Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha cuma mau ngambil kupon daging kurban. Datang ke masjid, pakai baju ustaz, pakai kain sarung, pakai peci. Guru-guru semuanya lomba-lomba pakai jilbab. Saking enggak pernah pakai jilbab ke masjid, rupanya jilbab kebalik. Apakah Nabi pernah mengadopsi anak? Pernah. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Zaid. Dipanggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun Aba Ahadim mirrijalikum. Muhammad bukan bapak, ha? Wala
wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Maka berubah namanya tidak lagi Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harisah. Itulah anak angkat Nabi Muhammad. Maka bapak yang mau buat anak, mau ambil anak angkat, silakan. Tapi bapaknya tetap pakai bin bapak kandung. Mau tanya, kenapa Nabi Muhammad tidak ditampakkan wajahnya? Kalau Nabi Muhammad dinampakkan wajahnya, semua akan mencetak fotonya dan akan dibuat di rumah, ditempel. Begitu susah hati, oh Nabi. Karena orang selalu ingin menggantungkan. Kenapa tidak nampakkan wajahnya? Wajah Abdul Somad dinampakkan, begitu ada orang yang benci, langsung dia ejek melalui gambar. Buat dikasihkan, Ustaz Subuhat. Dikasihkan, Ustaz Perusak Persatuan Bangsa. Nabi Muhammad orang tak bisa ejek, karena tak ada gambarnya. Tidak ada lukisannya. Tidak ada patungnya. Gambar, oke, boleh dalam Islam, tapi patung, kalau dibuatkan patung Nabi Muhammad, na'udzubillah, innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamatsil. Kalau di dalam rumah itu ada patung, malaikat tidak masuk. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Lepuna omahe kabeh. Salam dari asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mahasiswa, saya kalau sudah cerita mahasiswa ingat masa-masa kuliah. Jadi muda lagi. Bagaimana hukumnya membuat jamaah salat yang baru sedangkan masih ada jamaah salat yang lain dalam satu masjid? Ada orang sedang salat, kita musafir, masuk langsung ikut dengan mereka. Ada jamaah, jangan buat jamaah baru. Makanya di masjid terapung di Jeddah itu bolak-balik pengurusnya marah karena melihat jamaah haji Indonesia buat jamaah sih, tak mau menggabungkan diri. Pas ditanya, bapak kamu gak mau? Batiknya beda. Beda batik, gak mau ikut. Kenapa gak ikut ini? Ini bukan kelompok saya. Beda kelompok kok orang Medu. Ikut saja. Masalah dia sholat zuhur, kita sholat asar, gak apa-apa, sholat asar, ikut. Jadi jangan buat jamaah apa. Ini harus dibacakan, karena diketik dan di print. Kalau sampai gak dibacakan, oh dia marah. Assalamualaikum Ustaz Somad, yang saya tunggu-tunggu fatwanya. Jangan katakan Ustaz Abdul Somad berfatwa. Ustaz Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama. Ustaz Abdul Somad memang bisa berfatwa, bisa, fatwa pujang kan. Orang tua saya memiliki dua rumah. Alhamdulillah. Jangan kan dua rumah, dua orang rumah aja. Tak boleh terjadi. Ibu. Salah satu rumah untuk tempat tinggal, satu rumah untuk kos-kosan. Dulu orang tua saya pernah berhutang ke bank konvensional untuk membangun kos-kosan. Setelah kami mendapat hidayah melihat ceramah Ustaz Abdul Somad, kami pun tahu hukum pinjam di bank konvensional adalah haram. Setelah itu kami melunasinya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Kami juga menambah amal soleh. Amin. Ini curhat apa nanya? Satu, bagaimana hasil kos-kosan itu? Karena ada ustaz yang berkuliah di Arab Saudi mengatakan intinya usaha tersebut boleh dijalankan dan harus bertobat dengan cara berhenti menolak. Kalau kreditnya masih ada, segeralah dipo. Berapa lagi sisanya? 30 juta. Berapa lunasnya? 2 tahun lagi. Hukum atuh kau ledakan. Lunas. Kalau bisa, ini bisa dijual? Dijual. Apa yang bisa kamu jual? Cincin istri, kamu jual. Nanti ganti. Bisa. Sudah lunas Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi dulu pakai bunga. Berapa bunga? Modalnya tetap halal. Bunganya itu tidak halal. Modalnya tetap halal. Bunganya itu yang tidak halal. Maka bunganya itu yang kau tutup. Gimana menutupnya? Berapa itu modalnya? Nah kalau kita membungakan uang, saya kasih Bapak pinjaman 10 juta. Bayar
memberi pinjaman orang, orang bayar ke kita lebihnya Arab. Nah sekarang kan kita yang pinjam Pak Ustaz. Ini kan modalnya ini modal dari Arab. Maka yang Arab itu mesti dikemanakan? La taqulur riba ma'afan mudha'afa. Jangan kau makan riba yang berlipat-lipat. Pinjam 100 bayar 120. Pinjam 1 juta bayar 1 juta 200. Makan tidak boleh, pakai tidak boleh. Nah, bagi yang sudah terjadi pinjam ini bagaimana? Yang sudah terjadi, mau dikemanakan lagi? Takkan mungkin dia habiskan dia jual. Dalam hal masalah ini bagaimana? Engkau salat sunat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasusmu bukan memberi pinjaman, tapi bagi yang memberi pinjaman, yang sudah memberi pinjaman, maka bunganya jangan dimakan. Kalau dapat uangnya, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kemana kami serahkan kosan ini ada uangnya? Segera masukkan ke kotak kecil. Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, masjid, sekolah MDA, pondok pesantren, serahkan. Nanti kalau ada yang nanya, ini uang apa Pak? Ambil aja, jangan ada yang tanya. Jangan ini uang riba yang haram kemarin, saya gak mau makannya. Makan, 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 makan. Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita subuh ini dapat menjadi bekal menghadap Allah nanti. Jam 6.20 tambah 60, 60 tambah 20, 80 menit kita duduk menyampaikan tausiah. Ustaz Abdul Somad tahan tegak berdiri, tapi jamaah beli berdiri. Ustaz kan cuma berdiri, kami menahan mata nih Pak Ustaz. Saya tahu mendengar ceramah itu berat. Dari mana Ustaz tahu? Saya ngantuk kalau mendengar orang ceramah. Makanya jangan cuma ceramah aja. Saya khususkan itu malam Ramadan tidak cuma mendengar ceramah. Saya datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah. Oh, ternyata berat mendengar ceramah. Ustaz nanti khutbahnya di mana? Saya cuma ini tidak khutbah, terus mendengarkan khutbah. Ternyata mendengarkan khutbah itu berat. Kenapa? Mengantuk. Tapi saya khutbah, belum pernah saya ngantuk waktu khutbah. Jadi kita harus memahami dari dua sisi. Jangan cuma ngomong, tapi juga mau mendengarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan ini dan yang menyampaikan sama-sama diridhoi Allah. Ala hazini ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wahdinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak muda kami dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Qur'an, as-sakinat wal afifat, orang-orang yang suhud terhadap dunia dan menjaga diri dari yang syubhat dan haram ya Allah. Rabbana fi lana dzunubana ampunkan dosa kami. Wali walidaina kedua orang tua kami, wali masyayikhina para kiai guru-guru kami, wali man hadharana semua yang hadir di majlis ini, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. La ta'ala dhamma illa ghafarta wa la dayna illa qadaita. Segala utang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wa la azima illa zawajata, yang ingin menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Walamaitiqillasyafaitah, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Walamaitiqillaraimtah, yang meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayangku ya Allah.
Wala hajatan min habaiti dunia wal akhirati la taridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha pada hajat kami itu tunaikan. Tolong kami menunaikannya ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal adik. Berikan kami rezeki yang halal yang baik supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Dengan anak-anak kami bisa mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kami ingin saat kami nanti mati, kami ingin saat kami nanti mati menghadapmu, yang membisikkan ke telinga kami adalah anak kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Thank you.